Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Lama Herba Paya Asli. Hari ini kita bersiaran lagi dari Lama Herba Paya Asli, Paya Asli Herba Valley, Kampung Kumbang Bemban, Jalan Naka, Tanduk Besar, Kuala Nerang, Kedah. InsyaAllah hari ini kita nak jalan pusing-pusing saja. Tanpa penerangan lah, kita pusing saja. Tengok persekitaran kan. Di Lama Herba Paya Asli yang terdapat lebih 1,001 jenis tanaman herba lah. Untuk koleksi dan juga perkongsian bermanfaat lah. Di sini boleh datang melawat, okey, untuk kita kenal jenis-jenis herba dan juga tumbuhan bermanfaat yang ada di sekeliling kita. Okey, jom kita jalan-jalan. Sudut laman akuatik lah, dan juga separa akuatik, tumbuh-tumbuhan yang hidup dalam air dan juga kepulauan tempat yang tinggi kelembapan. Sudut anti barah. Thank you.
antara koleksi tanaman dalam kumpulan pokok jarak yang terdapat di Laman Herba Paya Asli. Sudut laman herba dapur, lebih kepada tumbuh-tumbuhan yang orang dulu-dulu banyak tanam lah, macam pokok asin-asin, ubi kayu, ubi keledek, pokok cemperai, salang, yang mana boleh dituai berulang kali. Ha, ini pokok kemunting. Sudut bahagian tanaman jenis-jenis cekur, kencur. Sudut tumbuhan yang memiliki aroma dan juga rasa yang berbeza-beza, masam, masin, manis, pahit, tawar, pedas, semua ada di sini insyaAllah. Kopi kampung, kopi Kedah. Okey, sekadar itu saja perkongsian kita dari Laman Herba Paya Asli.
payah asli herba valley. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang dalam pengurusan yang akan datang.